Aku mulai siji sampai sekarang zero capital. Oh. Yes. Jadi siji itu kita buat zero capital. Kita benar-benar nol. Kemarin pun teman-teman aku sempat nanya, modelnya gimana waktu itu? Aku coba zero capital yang kita gunakan waktu itu adalah dua, skill sama knowledge. Skill di bidang per-eventan dan knowledge di bidang per-eventan dan produksi. Simply like that. Maka tadi untuk pertanyaan usaha kan aku nanya dulu bisnisnya apa. Mungkin ya, sedikit saran ya, dari perjalanan waktu pas 3 tahun kuliah sama jalan bisnis juga, kalau misalnya mau buat bisnis kemudian like di bidang capital atau modalnya, you can start to make proposal. Proposal is paling penting dulu. Karena kalau kamu udah berani buat proposal, at least kamu punya niat. Teman-teman udah punya niat dan teman-teman punya effort untuk ngeseriusin bisnis itu. Pertama proposal, kemudian yang kedua dengan punya network itu, kita bisa nih kayak kita sensing kan temen yang kira-kira sorry ya yang mampu kayak gitu kan yang mampu. Nah itu kan ada interest ketika kita punya temen kan, your network, baik lagi aku punya network, kamu bisa tanya kira-kira orang tuanya atau dia pribadi bahkan mau nggak kira-kira mensponsorin ide usaha kamu. Splitting usahanya biasanya beda-beda. Ada yang 50-50, ada yang 60-40. Jadi si yang melakukan usaha 40, pemodelnya dapat 60. Itu splittingnya beda-beda kayak gitu. Nah, itu depends dari seberapa lincah kita nyari pemberi donaturnya kayak gitu. Enggak donatur siapa nyebutnya, kayak apa ya? Investor. Investor, right? Karena kita menawarkan ide kita juga. Betul, ya untuk mereka. Kayak gitu. Nah, ide itu coba teman-teman cari aja, itu kayak itu balik lagi ke business plan. Nah di business plan itu ada hitungan bulanan dapat berapa, return ke investor berapa, itu ada semua. Jadi investor juga punya hitungan jelas mengenai return investnya. Jadi dia juga nggak lulus nih, kamu minta uang 20 juta terus buat apa kayak gitu. Jadi mereka nggak lulus. Mungkin buat teman-teman yang zero cost tapi pengen punya modal, pengen punya usaha, katakanlah mungkin sekarang tuh yang ngetren jual-jualan makanan ini gitu. You can start with your own business plan, kemudian kamu bisa share itu ke teman-teman yang mungkin pengen ini.